Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di An Automobil Depok. Hari ini terpantau ada beberapa unit yang masuk, mulai dari Mazda CX-5, ada Livina, dan di situ ada beberapa Livina yang sedang proses perbaikan. Coba kita pantau satu-satu perbaikan yang terjadi serta masalah-masalah yang sering terjadi pada mobil Nissan Livina itu seperti apa. Coba kita pantau satu persatu. Wah, ini ada Om Rudi di sini nih. Om Rudi lagi ngapain nih, Om? Nah, kita coba ngobrol sebentar ya, Om. Jadi, apa aja sih, Om, yang dikerjain, Om? Kalau emang mobil tarikannya berat. Tarikan berat, terutama suspensi bahan bakar kan boros nih. Oh ya. Nah, jadi kan saluran udara. Saluran udara di sini, Om. Intake manifold juga. Injektor juga di sini. Oh, itu bahan bakar di sini, Om. Sudah vakum ya? Ya. Oke, itu biasanya atau kondisinya kotor, jadi nanti kita coba bersihkan lagi. Oke, Om Rudi, terima kasih. Kita coba lihat ke yang lainnya dulu. Siap. Wah, ini lagi istirahat nih, teman-teman. Lagi sholat. Jadi di sini perbaikannya lebih fokus ke kaki-kaki, shocknya lagi dibongkar. Jadi kebetulan lagi jam makan siang, untuk mekaniknya lagi istirahat beberapa, jadi nanti kita gantian. Wah, di situ ada Om Dandi tuh. Om Dandi lagi ngapain tuh, Om? Lagi bongkar rem, penyebabnya kenapa, Om? Harus dibongkar, Om. Oh, jadi permasalahannya nih, teman-teman, hasil rem belakangnya rembes, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi habis dibersihkan, nanti kita akan coba dipasang. Ini kenapa nih, Om, bocor, Om? Sealnya ya, Om, atau seperti apa? Gara-gara minyak remnya jarang diganti. Iya. Oh iya. Oke, jadi usahakan teman-teman untuk pengecekan rem itu sendiri tiap kelipatan 20.000 untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah satunya sir rem belakang bocor, atau bisa juga kampas remnya dia tipis atau habis. Jadi nanti pernah kejadian sil rem belakang itu bocor sehingga pistonnya lepas, teman-teman, jadi remnya benar-benar bocor, minyak remnya sampai keluar gitu, jadi rem belakang udah gak fungsi. Jadi ya perlu diperhatikan, teman-teman, untuk kelipatan 20.000 kita sarankan untuk pengecekan rem. Jadi selain dibersihkan, nanti kita juga akan melihat kondisi piston rem, kondisi kampas rem, serta kondisi dari sistem rem itu sendiri. Oke, teman-teman, lanjut kita ke yang ketiga. Ini lagi ngapain nih, Om Fauzi nih? Ini namanya Om Fauzi nih, Oh. Lagi pasang apa, Om Fauzi? Lagi serius nih. Van bell. Lagi lepas van bell nih, teman-teman. Jadi retak ya, Om Fauzi ya? Atau putus? Retak ya. Jadi kita lihat dulu, teman-teman. Jadi ini mobilnya habis di tune up, udah. Seperti biasa untuk mobil-mobil Livina itu melitik, tarikan berat. Oh, kenapa, Om Fauzi? Wah, ini van bell-nya udah retak, teman-teman. Jadi diusahakan untuk pengecekan van bell ya, tiap servis harus dicek. Tujuannya jika sampai van bell-nya retak, kemungkinan akan putus, dan jika sampai putus, mobil akan mogok, teman, seperti itu. Oke, nanti kita review lagi yang mobil-mobil yang masih dua untuk Mazda-nya.
masih terparkir di sebelah sana ya teman-teman. Jadi masih tunggu giliran servis. Untuk kaki-kaki juga nanti kita akan coba buatkan video lagi ya teman-teman ya. Nanti seperti apa prosesnya. Jadi teman-teman ikutin terus channel kita agar kedepannya bisa update seputaran Nissan Datsun serta mobil umum. Nah ini Om Rudi masih semangat bersih-bersih. Ini diapain Om? Injektornya Om? Kita bersihkan Om. Bersihkan. Nah di sini teman, salah satu perawatan kita, injektor kita harus bongkar, kita bersihkan dari kerak-kerak. Jadi selain dari fungsinya, secara fisiknya pun juga kita akan bersihkan seperti itu. Masih lama Om Rudi perbaikannya? Kira-kira? Tidak Om. Paling setengah jam lagi udah kelar semua. Setengah jam lagi. Jadi kira-kira untuk turn up sendiri itu dari awal sampai akhir berapa jam estimasi waktunya Om Rudi? Kalau nggak ada kendala paling lama 2 jam Om. 2 jam ya, bisa lebih ya kemungkinannya ya kalau ya, emang kalau kondisi ada kendala bisa lebih Om. Kurang lebihnya sih untuk turn up antara 2 jaman ya Om. Cuma kita terlepas dari kondisi fisik apa namanya kotor yang ada di mesin itu biasanya yang lebih lama ya, siapkanlah waktu antara 2 jam sampai 3 jaman untuk proses perbaikannya. Dan jika kondisi lagi padat ya mungkin menunggu beberapa saat untuk proses perbaikannya seperti itu teman-teman. Oke, demikian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.